اذا انست من خل جفاء فلا اجفه وان هو قد جفاني ولكني افارقه برفق وأمسك عن تناوله لساني وقال رضي الله تعالى عنه الذكر لله مغناطس القلوب يجذبها بخ بخاصيته من مواطن الغفله الى عوالم الغيوب وقال رضي الله تعالى عنه لا يدمع في بلوغ الامال والاوطار من لم من لم يوطن نفسه على ركوب الاهوال والاخطار وقال وقال رضي الله تعالى عنه لا ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل الذي يظن بنفسه العقل اصلا لانه ان خاطبه على مقتضى عقله كان مضيعا للعقل ومس ومستهينا بفضله وان خاطبه بحساب جهله كان متشبها به ومعدودا مثله قال الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نعم الحمد لله يقول من رحمة ربك بك أن حجابك عنه di antara salah satu bentuk rahmat Allah terhadapmu adalah dengan menghijab engkau dari Allah. Ata inna min al-hijab ba'd ba'd min al-hijab rahmah. Lakin ada kalam mahi alil itlaq Bukan secara mutlak Bahawasanya hijab semuanya itu adalah rahmat Lakin Sebagaimana disebutkan Sebagaimana disebutkan ketika orang mengantar jenazah dari keluarga yang dicintai ke kuburan begitu selesai dikuburkan selesai dimakamkan maka malaikat mendoakan itu orang-orang yang hidup yang pada pulang itu malaikat berucap mendoakan insarifu ansakumullahu ma'utakum pulanglah kalian ke rumah kalian, semoga Allah membuat kalian lupa terhadap mayit yang kalian tinggalkan ini. Dibikin lupa akan kematian, lupa akan orang yang baru aja mereka kuburkan. Wah, itu lima melihat bahwasanya al malaikah, malaikat dalam hal ini layak untuk bicara. ...tidak mendoakan orang dengan keburukan dalam hal ini, tetapi mendoakan orang dengan kebaikan. Loh, lupa akan orang mati, lupa akan kematian. Itu doa kebaikan, bukankah kita disuruh banyak mengingat kematian? Dia bilang, naam, betul. Kita disuruh banyak mengingat kematian. Tetapi ketika mereka dalam keadaan habis nguburin, nguburin orang yang mati, ngeliat jenazah depan mata mereka... Mereka tanam, mereka kuburkan. Kemudian, juga, apalagi orang yang mereka kenal, yang hidup bersama mereka bertahun-tahun, mereka tanam, mereka kuburkan, maka malaikat mendoakan, "Semoga Allah membuat kalian lupa." Akan orang yang kalian kuburkan ini, seandainya mereka selalu ingat, selalu kebayang, "Gak lupa-lupa," maka mau makan gak bisa, mau minum susah nangis melulu tidur nggak bisa kemudian juga sebab-sebab eh, urusan duniawi ya bakal berantakan urusan dunianya jadi berantakan kacau keganggu dan urusan akhiratnya juga jadi keganggu otomatis maka didoakan ya semoga kalian lupa tapi bukan dengan kadar lupa yang lupa secara totalitas Nah begitu juga hijab bukan hijab yang secara totalitas ada sebuah kadar hijab eh, dihijab dari Allah Taala sedikit kadar hijab eh, sehingga perkara-perkara dunia dia eh, tidak kacau dan berantakan karena eh, terlalu khusyuk dan hudur. ada satu orang minta kepada Nabi Isa doa kepada Allah Taala doakan saya. agar Allah Taala cicipkan saya eh, sedikit dari cintanya Allah bisa merasakan sedikit dari cintanya Allah maka Nabi Isa doa ya Rab azikhu eh, 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 cicipkan kepada dia satu zarah bukan satu zarah sepersekian zarah, aushur aushur min hubbik cicipkan kepada dia ya satu persen dari zarah dari mahabbahnya Allah sudah udah gitu hilang tuh orang udah enggak ketemu lagi enggak ada orang yang tahu di mana dia maka Sayyidina Isa setelah sekian lima mendapati orang tersebut di tengah padang pasir udah enggak ada pakaiannya entah udah berapa lama enggak mandi Udah pakaiannya udah enggak ke mana tahu udah habis. Kurus kering, rambutnya kusut. Itu dia menengadah ke langit, matanya melotot. Udah enggak ngomong apa-apa. Dia tanya, Allah bertanya, "Ya Rabb, ma fulan, kenapa fulan kok sampai seperti itu?" Bilang itu, kamu minta 1% dari zarah dari mahabbahnya Allah itu membuat dia khalas, udah enggak sadar dengan apapun juga tenggelam dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Nah. Tenggelam dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, sampai udah nggak peduli diri, nggak sadar apa yang namanya pakaian, yakni li ghalabat uh, Sehingga dia udah lupa sama fisik, lupa sama jasadnya dia. Hingga akhirnya Nabi Isa doa, ya Arab, apa namanya, hijabkan dia, berikan dia sedikit, 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 sedikit daripada darah. Hingga baru dia nyambung diajak ngomong, nyambung diajak bicara. Kata, min al hudur. Oleh dalik di antara kaum salihin, Allahumma inni asaluka sedgal iftigar ilaiq wa doa hudur ma'akma ada kamil. Fi lutfin wa'afiyah minta eh, kelestarian dalam kehadiran hati hati selalu hadir bersama Allah akan tetapi dalam keadaan lutuf maafiah dalam keadaan lutuf tetap dilembutkan tetap maafiah sehingga eh, asbabul maash la ta sebab-sebab maisha tidak menjadi rusak tidak menjadi berantakan dan amburadil adil. Ah, kata.

Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas Itu beliau membaca Al-Quran Dan kalau dibaca dengan Al-Quran Itu hanyut, lupa sama sekitar Lupa sama sekeliling dia Karena hanyut tenggelam dalam dalam khusyuk Dalam kehadiran hati bersama Allah Sekali Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Ada orang bikin acara kawinan Bikin acara di Huraidah Acara kawinan Al Habaib semua sudah ngumpul, Al Habib Ahmad bin Hasan, Wah semuanya sudah ngumpul. Tinggal nunggu kedatangan Al Imam Al Habib Muhammad bin Saleh. Ditungguin, belum datang datang. Sampai nanya mana Habib Muhammad bin Saleh? Kita mau mulai, kok dia belum datang? Enggak boleh kita mulai tanpa kehadiran dia. Hingga akhirnya Hey Habib Ahmad bin Hasan bilang gini-gini, paling Habib hey Muhammad bin Saleh dia asyik baca Quran di atas ontaknya atau di atas keledainya, kemudian juga dia terdampar entah di mana dia nggak tahu keledainya atau ontaknya duduk di mana ngedeprok di mana tanpa dia sadari. Coba pulang susulin ke rumahnya, disusulin ke rumahnya Habib Muhammad bin Saleh, keluarganya bilang udah jalan dari pagi udah jalan, naik apa naik ontak apa keledai, sudah jalan akhirnya e, ditelusuri jalanan menuju tempat acara ditabati Al Habib Muhammad bin Saleh lagi duduk di atas ontak ontaknya e, apa namanya e, duduk di tanah nggak bergerak Wal Habib Muhammad bin Saleh matanya menjam sambil mulutnya komat kami baca Al Quran nggak tahu nih ontak udah nggak bergerak lagi udah diem di tanah duduk akhirnya dia bilang ya Habib Muhammad nggak sadar. Habib Muhammad, Habib Muhammad, sampai dipegang, digoncang, baru dia sadar. Hah, Fulan, itu udah sampai saya, sampai apaan? Nanti masih di tengah jalan. Loh kenapa? Habib kapan keluar dari rumah? Dari pagi. Lo terus kenapa ini ontak kok sampai ngejoprak di sini? Maka dia bilang hamalna min gaulin segil. Ini jangan-jangan Ini ontak gak bisa melanjutkan jalan gara-gara saya pikulkan dia beban berupa al-gaul thagil. Inna sanulgi alaika gaulan thagila. Kami akan wahyukan kepada engkau gaul thagil, ucapan yang berat. Lau anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddi'an min khasyatillah. Itu Nabi Muhammad pernah di atas di hari Arafah di atas untanya sedang berbicara khutbah kepada umatnya di atas untanya di hari Arafah tahu-tahu diwahyukan oleh Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum ul-islamah dinakum pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Itu waktu turun wahyu tersebut, Nabi lagi di atas unta. Toto itu unta yang lagi berdiri, enggak kuat. Langsung itu unta terjerembab ke bawah. Duduk langsung ontaknya ke bawah. Saking beratnya wahyu yang dipikul oleh Nabi Muhammad. Yang lain enggak kuat, Rasulullah kuat. Di Fil Bukhari, di fi kitab Bad'il Wahyi, Nabi ditanya kefa wahyu ya Rasulullah bagaimana engkau mendapatkan wahyu ya Rasulullah wahyu datangnya seperti apa rasanya kayak bagaimana ahyanan kata Rasulullah saw ya tini malak datang kepadaku malaikat fayukal menyampaikan kepadaku membacakan kepadaku wahyunya Allah wahyanan oh terkadang datang itu misal uh, sol jaras. Uh, uh, seperti ada apa namanya dentingan lonceng begitu yang berat di atas badannya kemudian juga uh, nah itu fahu itu yang paling berat bagi rasulullah saw. saya dengan saya bilang bahwasanya kami melihat rasulullah diturunkan wahyu itu para sahabat menyaksikan wahyu diturunkan kepada Rasulullah di hadapan mereka di musim dingin semua pada kedinginan tiba-tiba Nabi Muhammad keningnya itu berkeringat. Orang pada beku kedinginan, Nabi Toto dalam sesaat keningnya berkeringat, panas tubuhnya. Sekali lagi duduk di majlis, di sebelahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini kakinya Rasulullah menindih, apa namanya, menindih kakinya Sayyidina Ali begitu menindik pahanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kakinya ini saking rapatnya sampai agak agak ketindik sedikit ya, lututnya itu menindik lututnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali gawi kuat maka turun wahyu saat turun wahyu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang sungguh hampir-hampir lututku remuk karena tiba-tiba itu tubuh Rasulullah menjadi sangat berat sekali. Ah, kata, Usyahid hadha Al-Habib Muhammad bin Salih Beliau tenggelam dalam khusyuknya Itu Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas Sahibul Quran Kadalik Ukiraatuh barzakhiah Hadha Al-Habib Muhammad bin Hasan Beliau bilang e Berkali-kali Saya dalam tidur saya mendengar bacaan Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Sampai saya kebangun tuh masih terngiang-ngiang nada bacaannya Rasulullah. Dibacakan nih nada baca, nadanya Nabi kalau baca Qur'an seperti ini disebutkan. Sampai Habib Ahmad bilang saya ini kadang kalau sholat, kalau salat terus saya membaca Al-Qur'an dengan nada bacanya Nabi Muhammad sudah tenggelam sampai nggak sadar sama sekitar saya seperti apa. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi sahibul Maulid itu kalau datang Al Habib Ahmad bin Hasan bilang yang yang ngimamin salat Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ali sampai bilang soalnya bacaannya itu nikmat banget. Udah kayak bacaannya Rasulullah. Bacaannya nikmat, lezat. Sampai itu saya kalau udah bacaannya Habib Ahmad bin Hasan dalam salat saya enggak mau luput setiap huruf yang saya dengar dari Habib Ahmad bin Hasan saking lezatnya. Sampai bacaan Fatihah saya kan Fatihah dalam mazhab Syafi'i makmum juga wajib baca dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Habib Ahmad bin Hasan yang jadi imam, saya memilih untuk ngikutin pendapat ulama yang menyatakan bacaan Fatihah tidak wajib atas makmum. Artinya udah ditanggung sama imam. Kenapa? Saking saya pengen dengerin setiap huruf bacaannya Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Sekali itu Al Habib Ahmad bin Hasan ngimamin salat di belakang tuh ada orang-orang badui, ini di masjid jame, di belakang orang-orang badui datang ikut sholat bermakmum. Ini orang badui di kampung terbelakang, gak ngerti ilmu. Dengar bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan, oh, mereka bukan lagi goyang, udah goyangnya kayak orang joget. Kayak orang joget, orang awam gak tahu ilmu, dikiranya sah, dikiranya boleh. Dia bergoyang udah kayak orang joget, Hei, orang so ini sholat bukan joget dia nggak paham. Udah apa namanya, kayak orang latah tuh, kan ada orang latah dengar musik goyang. Ha. ha La ilaha illallah. Walidhalik min rahmati rabbina, min rahmati rabbika bik an hajabaka anu. Di antara salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala untukmu, ya, di hijab. Ada hijab. Hmm. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kita kalau hadir majelismu seolah-olah surga depan mata, neraka depan mata, kiamat depan mata. Kalau seolah-olah itu bagaikan, bagaikan nyata depan mata. Terus Nabi, tapi kalau kita pulang ke rumah, hilang itu semuanya. Hilang. Enggak seperti keadaan hati kita saat kita di hadapan Rasulullah. Bahkan Nabi tersenyum, yang menunjukkan kepada makna yang tadi diucapkan itu. Nabi bilang, "Laudumtum ala dzalik ala ma kuntum alaihi fil majlis, la safahatkum almalaiikah." Kalau suasana hati kalian, keadaan hati kalian sama seperti keadaan kalian saat masih di majelis, enggak berubah sampai ke rumah, niscaya malaikat bakal bakal salaman sama kalian, ngambil berkah. Malaikat bakal datang mau salaman sama kalian. Wah berkah nih wali. Ah, kata. Tapi kadang dibikin hijab. Hal yang semacam ini. Inna minal hijab, hijab rahmah. Sebagian daripada hijab rahmah. Agar dia bisa menjalankan asbabul ma'ash, sebab musabab kehidupan. Sampai itu ulama bilang, min ala ahli zaman. Salah satu bentuk nikmat Allah kepada penghuni zaman di zaman di suatu zaman apa? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi, wal Habib Hasan bin Saleh enggak hafal Quran. Kalau mereka hafal Quran, enggak ada waktu buat majlis, lu ditinggal. Enggak ada majlis tu dia udah asyik sama Quran, nanti ditinggal sana. Tapi di antara bentuk rahmat Allah buat penghuni zamannya mereka dibikin mereka nggak hafal Quran. Fizahir nggak hafal Quran. Subhanallah. Jadi ya masih ada waktu buat duduk sama orang, buat mengajar, buat dakwah, buat ngasih manfaat. Kata. Atau salihin, Ada orang-orang yang mengingkari dia Gak hadir sholat jamaah Gak hadir majlis Sholat jamaah gak hadir Majlis gak hadir Wali apa kayak begitu Artinya gak hadir ke masjid Jamaah di rumahnya dia Maka akhirnya Ya akhir, antum mau ane ikut hadir Ayo boleh Hadir pergi Jumatan Sholat, sholat jamaah di sana. Begitu pergi sampai ke masjid, ya, itu Al Habib ada yang ngajakin dia, begitu diusap matanya, Nih, lihat. Begitu diusap matanya, dia lihat yang hadir di majelis ada yang kepalanya kepala anjing, ada yang kepalanya kepala babi, ada yang kepalanya kepala hewan, ada yang kepala monyet. Sampai dia ngejar, wah oh, dia tutup muka nggak berani. Akhirnya diusap lagi. Nah, sekarang nanti tahu kan kenapa anda nggak hadir. Tahu kan kenapa anda enggak hadir? Ya begini, bagaimana kita bisa khusyuk terganggu dengan melihat wujud yang semacam ini? Kadang sebagian dari hijab adalah rahmah. Oleh Zakat selim liahillah fi kuli muskilin ladeyka ladeyim wa abhyun bil bil Al-ifrat fil amr Ayatun Ala Ala al-masir Fi ilat Berlebihan Di dalam suatu perkara Berlebihan Di dalam suatu perkara Itu mengandung pesan tanda isyarat bahwasanya perkara tersebut akan berujung kepada tafrid ifrat tuh lebay manusia tuh ada moderat tengah ya, sedang tengah-tengah aja biasa aja ada ifrat lebay dalam segala hal tuh berlebihan ada lagi tafrid tafrid tuh kebalikan dari berlebihan ngegampangin Ngurangin, menganggap remeh, luput, hilang. Nah, eh, itu orang kalau udah ifrat dalam suatu perkara, maka akan berujung, akan berakhir perkara tersebut. ilat tafriyut, akan kehilangan, akan kehilangan begitu aja, akan digam, apa namanya? dia bakal ngegampangin ihmal, ihmal, akan menelantarkan perkara tersebut. Sesuatu yang berlebihan, ya, dikejar, berujung akan ditelantarkan. Khairul umur auzah sebaik-baiknya perkara sedang-sedang ya aja. Fikul syaih, dalam segala hal. Oleh hatta dalam ibadat kalau udah ber, apa namanya juga diatur laksanakanlah suatu ibadat yang bisa kita rutinkan. Nah, kalau kita langsung berlebihan drastis nanti bisa rutinin. Akhirnya jadi sia-sia. Jadi ditinggal sama sekali. Nabi Muhammad masuk ke rumahnya tempatnya Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi ngobrol sama satu wanita yang bertamu. Terus Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, ini kita tamu kita istimewa. Ibadatnya begini, sholatnya gini, puasanya gini. Maka e, Nabi bilang, mah alaikum minal amal ma tutigun, fa Fawallahi la yamallullah hatta tamallu. Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Yang kalian bisa rutinin yang kalian mampu. Allah nggak bakalan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kan ahab amal ilallah ahabud din ilallah madama alaihi sahibuh kata Nabi. Amalan yang paling disukai oleh Allah yang bisa kita rutinkan. Langgang. Rutin, continue. Dilaksanakan. Galil daim khairun minal kathir mungkati' sedikit tapi langgang istiqamah. Lebih baik daripada banyak, eh cuma putus di tempat, habis di tempat. Oke, kemarin kan disebut juga nih di bahasan sini di kitab fil hikam bahwasanya idza turid an tuhsin kalau kamu ingin berbagi, berbuat ihsan, ngasih kepada seseorang, maka ihsan alladzi tastati' ha? Antadum Dum ala sesuatu yang bisa kamu rutinkan hal itu. Wa illa, kalau nggak bisa dirutinkan, maka eh, akan berujung ya, kepada eh, sengketa, berselisih, jadi apa namanya, jadi jadi renggang, menyebabkan kerenggangan. Kalau mau berbagi kebaikan, sesuatu yang bisa kita rutinkan, yang bisa kita lanjutkan. Jangan kasih, 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 toto putus di tempat. Sesuatu yang udah dianggap menjadi ada kebiasaan, toto tahu eh, ditinggal, ditinggalkan, dibuang, ditelantarkan. Adalah yang beri Ami Husain bin Abdullah Segaf kan Yugul begitu. Jika ahsan tiada insan, fadawim kalau kamu bikin baik kepada seseorang maka lanjutkan terus, jangan diputus. Illa jika karena lebih uh, gusar alek kecuali kalau misalkan ya rezekinya kamu dikurangin oleh Allah Taala. ya yeah. Eh, kalau dikurangin ya kurangin kalau selama Allah gak kurangin jangan itu kurangin lanjutin apa yang udah biasa wakal man madahak enda rida'ih <tuh> bima laysa fiik dhammak la mahalata enda ghadabih alaik bima laysa fiik Barang siapa yang memuji engkau Memuji engkau Dengan pujian kosong Saat dia senang, ente dipuji Dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu Pujiannya, hatta pujiannya juga palsu, bohongan Tapi subhanallah orang hatta dipuji, tahu ini bohong Girang Dipuji, tahu Wah dia selalu tahajud, tiap malam seribu rakaat Tahu padahal bohong, tapi girang, mesem Padahal tahu itu bohong. barang siapa yang memuji engkau, kita ini sekarang bersikap sama manusia, jangan gurur sama makhluk. Jangan kegirangan, jangan kegeeran sama makhluk. Dipuji sama mereka atau dicela. La bil madah tafra wa la tad'ab Jangan girang dipuji, jangan sedih dimaki. yang memuji engkau. Saat dia riba, dia memuji engkau dengan hal-hal yang sebenarnya nggak ada pada dirimu. Maka, asal tahu aja, kelak satu saat, kalau dia murka, dia akan mencelak engkau dengan su suatu celaan yang tidak ada pada dirimu. Dia bikin aib palsu untuk dicelak pada dirimu. Barangsiang pujiannya mengada-ngada, ntar saat dia murka, dia bakal bikin cacian, makian, mencelak, mengadang ngada dalam celaannya. Oh. Man madahak inda ridah bima laysa fik, zammak la mahala inda ghadabih alaik bima laysa fik. Jadi kalau dipuji sama orang, jangan girang. Jangan girang. Dia lagi ridha, dia muji. Jangan kita gantungin tuh sama ridhonya makhluk atau takut sama murkanya makhluk. Orang selagi masih berharap pujiannya makhluk, ridhonya makhluk, ya, kemudian eh, masih takut akan murkanya makhluk, maka dia nggak bisa punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, nggak bisa menjalin hubungan yang benar dengan Allah Ta'ala. nda'in nas, ya galbi ya ma badalahum, wa tathik billah rabbil khalaigi, biarin orang ngomong semaunya mereka omongan orang bukan hukum, omongan orang ya orang ngomong eh. seribu orang bilang ini sekarang malam, ini sekarang malam, ini sekarang malam, siang masih kalau sejuta orang ngumpul, malam, 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 jadi malam Kagak, tetap aja siang. Tetap aja siang. Se Indonesia ngejurit malam, 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 malam. Siang tetap. Semuanya nunjuk matahari, bulan, 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 bulan. <siang> tetap aja matahari nggak berubah jadi bulan, nggak berubah jadi bulan. Terus kenapa omongan orang kita berhatiin, kita pikirin, biarin aja. Tidak nah, Biarin ngomongin seenak perutnya. Allah yang bak, omongan tidak ada yang gratis. Ntar urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tathik billah rabbil khalahigi. Wa la tartaji fi naf'i wa dhuri ghairahu. Tabaraka min rabbin karimin. Wa khaligi. Wa laysa li makhlukin minal amri hahuna. Wa la thamma shay'un. فاعتمد قول صادقي هو لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم من يحب ويرتد لطاعته والبعض عاصب وما Omongan yang mesti diraikan omongannya awliya wa salihin Omongannya nabi, omongannya wali Omongan mereka kalamuhum kalam Kalamu rijal, rijalul kalam Kalamu sadatul kalam Adapun omongan yang Selain daripada mereka enggak usah direkan, enggak usah dianggap. Intinya aksara manfil ardiyudiluka. Kalau kamu turutin kebanyakan yang ada di muka bumi menyesatkan engkau. Jadi udah. Mereka memuji, pujian mereka biasanya mereka kebanyakan manusia memuji eh, kepada orang yang ngikutin hawa nafsunya, yang cocok sama nafsunya dipuji yang nggak cocok sama nafsunya ditinggal, dimaki. Ya rela aja, nggak penting pujiannya orang. Fil Bukhari ada apa namanya? Nabi cerita wanita dari Bani Israel lagi nyusuin anaknya. Tahu-tahu lewat raja Ning apa namanya? E Ningrat orang mulia diarak maka si ibu melihat begitu, Ya Allah, mudah-mudahan anak saya gedenya jadi kayak dia. Maka tuh anak yang lagi nyusu, dicabut susunya, dia bilang, Allah malah taj'alim mislah, terus lanjut lagi. Kata Nabi, nyontohin, lanjut lagi. Si ibu bingung, didoain biar jadi kayak itu orang, tuh anaknya, Ya Allah, jangan sampai saya jadi kayak itu orang mungkin halusinasi bayi ngomong begitu. Tahu tahu nggak lama masih di jalan nih lewat orang perempuan dirantai, diikat, dibelunggu, diseret, dimaki orang, dicaci maki, diarak sama orang-orang, wah maling, pencuri, pezina, dicaci maki. Si ibu bilang, ya Allah amit-amit, jangan sampai anak saya dihinakan begitu sama masyarakat. Jangan sampai anak saya jadi kayak begitu. Tuh anak yang lagi nyusut, atau nyabut. Allah maja'ani mislaha, ya Allah jadikan saya kayak dia. <laughs> si ibu nanya, lu maunya apa sih? Malak, kita doain yang bagus biar jadi kayak raja, gak mau. Malah pengen jadinya kayak begitu. Maka dijawab amal awal ada jabar minal jababirah. Adapun orang yang pertama itu dia diktator, penindas, otoriter, tukang nyiksa orang, zolim, ogah oh Orang lihatnya ini kaya raya, berkuasa, tapi dia di mata Allah hina. Saya nggak mau yang kayak begitu. Adapun orang yang kedua, manusia menganggap dia hina, rendah, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Padahal dia di mata Allah mulia, tuduhannya palsu, nggak benar semuanya. Begitu, nggak penting apa nilai kamu di mata manusia, nggak penting. Tapi apa nilai kita di matanya Allah? Nilai kita di mata manusia nggak penting, tapi nilai kita di matanya Allah, nah itu yang harus kita pentingin. Apalagi zaman sekarang, zaman sekarang yang dibilang jahat kadang nggak benar-benar jahat. Yang dibilang baik, kadang nggak benar-benar baik. Kadang tuh sampai ulama bilang tuh hamiha haramiha petugasnya, penjaganya. Dia yang jaga, dia pengamanannya, dia petugasnya, dia hakimnya, dia mahkamahnya. tapi dia juga malingnya malingnya dia nuduh orang maling dia maling dia maling dia maling subhanallah jadi zaman sekarang kalau untuk bilang wah ini ditetapkan dia maling nggak nggak bisa obongan sekarang tuh nggak ada yang objektif nggak ada yang objektif Ak Layakkan Kadang penjahatnya itu bukan yang di dalam sel, yang di luar sel. Penjahatnya banyak yang kayak begitu. Banyak yang di dalam sel yang itu korban doang. Jika anastu min khillin jafa'a Fala ajfu wa in huwa gajjafani Walakinni ufariguhu birifgin Wa umsiku antana wulihi lisani Apabila saya merasakan, mendeteksi Dari sahabat dekat Tahu-tahu dia mulai Mulai apa namanya Mulai bersikap kasar Mulai bersikap menjauh Mulai apa namanya berbuat jahat kepadaku, maka fala ajfu, saya tidak membalas sikap buruk dengan sikap buruk. Dia menunjukkan tindakan permusuhan, saya nggak balik memusuhi dia. Dia mencaci, saya nggak balik mencaci dia. Dia ngasarin, saya nggak balik ngasarin dia. Nah. Dulunya sahabat karib, tapi tahu-tahu kadang Eh, apa namanya kadang orang dibodohin gak peduli pangkatnya apa, duitnya segimana kalau emang otaknya bodoh bodoh bisa dibisikin, diprovokasi oh uh, ya percaya dibodohin untuk bikin renggang saling bermusuhan kalau saya merasakan dari sahabat saya ini eh, Jafa sikap gak baik maka saya tidak balik dengan bersikap kasar dingin atau sikap yang sama seperti dia walaupun dia udah melakukan hal tersebut kepada saya tetapi eh, orang yang kayak begini ya saya berusaha menghindar berifgin pelan-pelan dengan halus jangan drastis wa umsiku an hilisani saya berusaha menghindar menjauh dengan halus eh, tapi juga sambil jaga mulut tanpa menjelek-jelekkan orang tersebut tanpa membunuh karakter orang tersebut itu udah nggak cocok sama seseorang benci sama seseorang begitu jangan langsung dicaci dimaki dimusuh lelet jaga mulut dari orang tersebut kata sikap yang diambil oleh Imam Abdullah bin Al Haddad Wallahu a'lam bishawab. الذين آمنوا ذات من قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله ذات من قلوب أفضل ذكرى واعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول لك بقى والفلاح والنجاة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة ربنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت